Mas. Iya, Mas. Pak Saleh. Adit deh. Iya, Pak. Duduk, Dit. Ah, oke, Pak. Ntar ya. Cek suhu dulu. Oh, iya. Gimana? Ya, gimana, Pak? Oh iya, jadi gitu. Kerjanya mulai besok malam, bisa dong? Bisa, Pak. Minuman di sini juga gampang-gampang. Makanannya juga cuma french fries, nugget. Gak enak juga gak apa-apa. Saya itu ya. Pinginnya bikin tempat ini jadi komedi kafe. Biar jadi hiburan di masa-masa kayak gini. Iya. Tapi kamu bisa komitmen kan, Dit? Bisa, Pak, bisa. Saya juga sebenarnya udah nggak ada pilihan lain sih, Pak. Saya cari kerja susah banget. Kemarin juga kuliah, kena DO. Dan saya juga sejujurnya nggak tahu pasien saya apa. Ya, saya sih kalau sekarang cuma bisa jual tampang sama modal lucu aja, Pak. Pak, ngomong-ngomong, kalau saya nyoba open mic, gimana? Boleh nggak? Open mic? Ya, boleh lah. Saya juga pengen lihat lebih funny kamu apa si Din. Din? Din. Dia akan kerja sama kamu. Dia lebih senior. Datang jauh-jauh dari Kepulauan Bajawi di pedalaman Gunung Mahamegga. Di mana itu? Segitiga mudanya Indonesia. Emang beneran ada? Emang beneran ada. Warga-warganya pada pindah ke Jakarta. Anaknya baik banget. Kakaknya dulu magang di sini, Dit. Saya kemarin sempat video callan sama dia. Kayaknya orangnya agak pemalu. Bentar. Nah, ini dia nih. Baru diomongin. Hai, Din. Dari sini ya? Masukin. Iya, saya lagi sama Adit nih. Saya ceritain. Orangnya gitu ya? Kan. Itu artis. Hei, share, baik. Din. Din? Gaura Dinzor. Maaf, Pak. Saya bakal kerja sama itu yang pendek yang marah-marah itu. Kenapa ya? Kamu ngerasa lebih keren, Dit? Masa lebih tinggi? Sebel banget nih. Kalau orang suka beda-bedain asal-usul. Gak bisa ngeliat dari dalam hatinya gitu.
Janganlah ngelihat dari penampilan luar doang. Gabradinzer. Duduk. Hai, Din. Saya Adit. Manggilnya Mas Din atau Mbak Din ya? Din, ini Adit yang akan kerja sama kamu. Saya percayain kafe ini sama kalian berdua. Saya yakin kalian bisa. Belajar untuk saling menghargai, saling memiliki, saling dimiliki. Karena kalau kalian bisa, saya yakin gak cuma kafe ini yang keren, tapi dunia juga. Dit, sekarang waktu yang tepat nih, lo naik. Oke, Mas. Cek. Halo, selamat malam semuanya. Sobat Sales yang mulia. Malam ini kita kedatangan tamu, keluarga baru kita. Dia akan mempersembahkan jokes-jokes yang super funny. Mari kita sambut dengan meriah. Adit. Malam. Wah, pecah banget ini suara mic. Kayak jokes gua malam ini. Ya jadi gua tuh gak ngerti ya. Gua tuh kenapa suka takut kalau mau deketin cewek. Padahal kan gua kurang apa coba? Ya memang tampang gak seberapa, keren juga relatif. Tapi kalau soal funny ya boleh lah, skill itu diadu kan. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ramai sekali ya tempat ini, nonton 3 juta orang, wow. Mbak, makan sosis ya? Nah, kemarin tuh gue lihat video di internet yang ngasih tahu bahwa pembuatan sosis, ya nggak semua sosis sih, tapi beberapa sosis gitu ya, di pabriknya tuh dia bikinnya hewannya masih hidup tuh, dari ujung hidung sampai buntutnya langsung dimasukin ke penggilingan daging. Jadi sebadan-badannya dimasukin, berarti kan campur sama tai-tainya gak sih? Belum lagi ada berita juga, jadi karyawan di pabrik sosis tuh ada yang kelingkingnya tuh kepotong gitu, terus masuk juga jadi dalam sosisnya ada. Yang makan tuh, yang betelan tuh, kelingking. Ya apalagi kalau misalnya kita juga baca-baca fakta di internet ya, kalau terlalu banyak makan makanan olahan kayak gini tuh, itu risiko stroke bisa meningkat, Mbak. Tapi tenang, karena mulai besok saya bakal kerja di sini, jadi semua makanan dan minuman yang kalian nikmati itu yang handle saya sama Din. Karena kita akan kerja di dapur, dan kita bakal pastiin bahwa semua makanan yang ada di meja kalian itu, kalau kalian makan, resiko stroke-nya menurun. Tapi resiko matinya meningkat. Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu. Penuh senang kan ya jalani ini bersamaku. Meski sering kelakuanku keras, kepalaku ganggu. Serta mulia panjang umurnya, damai sentosa kita bersama. Serta mulia panjang
miliar miliar juta juta ratus ratus sekian kemungkinan orang di dunia kamu dapatnya aku. Badannya belum kekar sementara bisa melar tapi hatinya baik. Fu 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 fu. Penuh senang kan ya jalani ini bersamaku. Meski sering kelakuanku keras kepalaku ganggu. Terang banget ini lampu ya. Kayak masa depan Indonesia. Oke, apa kabar semuanya? Selamat malam, semoga semuanya masih sehat dan waras ya. Sama kayak gue yang sejak kerja di sini, sama Din, makin seneng karena sekarang tempat ini pengunjungnya makin banyak ya. Ya Pak Sal ya? Gaji naik, Pak. Oke, oke. Selama gue kerja di sini, gue bingung ya kenapa ya setiap kesini pesan minumnya tuh selalu aja teh manis gitu. Padahal kan cukup pesan es teh tawar, terus lihat gue manis. Oke. Okay. Mbak, makan nugget ya? Oke, okay. Gue bisa cerita soal nugget, gue punya fakta menarik soal nugget. Gak tau ya, waktu pertama kali gue open mic di sini, gue ngasih fakta soal sosis. Sekarang gue punya fakta soal nugget. Emang gue tuh kadang-kadang kalau pengen tahu sesuatu memang lebih fokus di kurangnya aja, di bahayanya aja. Gue selalu cari tahu ini bikinnya gimana, efek sampingnya kayak gimana, bahaya buat gue sama tubuh gue apa enggak. Sampai akhirnya gue ketemu sama Din. Dan gue jadi belajar melihat sesuatu lebih dari permukaannya aja. Dan gue gak terlalu mikirin opini orang. Karena gue jadi sadar, mungkin emang sesuatu yang dibilang orang menakutkan atau bahaya buat kita, emang sebenarnya kita butuhin. Untuk nemuin siapa diri kita dan memperbaiki diri kita. Jadi Mbak, kalau misalnya emang suka nugget, lanjutin aja. Meskipun itu mungkin dibuatnya pakai daging basi. Ayamnya disuntik antibiotik, jadi Mbak bisa kanker. Tapi nggak apa-apa. Kalau Mbak suka, lanjutin aja. Hadapin aja, sekarang kemoterapi udah canggih. Karena gue rasa kita semua punya monsternya masing-masing, nggak sih? Dan hidup terlalu singkat buat kita terus lari dan ngejauh dari monster itu. Hadapin aja. Karena mungkin emang monster itu yang kita butuhin.
Itu aja dari gue. Selamat malam. Thank you.